Abang, contohlah abang dapat 100k sub, buat face reveal. Tengah buat ni. Okey. Untuk video kali ni, aku akan buat video Q&A seperti yang dijanjikan. Banyak juga soalan yang korang bagi kan. Tapi aku nak bagi tahu yang aku akan jawab beberapa soalan sahaja. Sebab apa? Mungkin ada soalan korang tu yang common, mungkin aku terlepas pandang ke apa ke kan. So minta maaf lah. Alright. Okey. Untuk menjawab soalan-soalan korang ni, aku akan jawab mengikut soalan yang paling ramai orang tanya sampailah soalan yang paling random korang tanya. Kelakar juga soalan yang korang tanya ni. Aduh, nanti aku baca. Alright. Okey, soalan yang paling ramai sekali orang tanya adalah pasal umur aku berapa. Okey. Umur aku 25 tahun dan by the time korang tengok ni, esoknya birthday aku rasanya. So sekarang ni tak official 25, sekarang 24. So esok 25, yes. So tak adalah tua mana kan. Orang cakap dah tua, tapi aku rasa macam muda lagi. Layan. Okey, soalan kedua yang orang selalu tanya adalah aku asal daripada mana. Mesti korang rasa macam pening kan, sebab aku kadang-kadang cakap lorat New Zealand, cakap kau, cakap lorat Pahang, Perak, kadang-kadang negeri lain kan. So sebenarnya aku berasal daripada Pahang, tapi aku lahir je dekat Pahang, tapi aku duduk dekat Perak, Johor, Negeri Sembilan. Tiga tempat tu. Dan disebabkan aku duduk kat tiga-tiga tempat tu, aku dapatlah lorat-lorat dekat sana. Tu yang aku kadang-kadang aku cakap Negeri Sembilan, Pahang tu. Right. Okey, harap menjawab apa soalan korang. Abang pelat R ke? Soalan ni ramai gila yang tanya. Dah kenapa siap? Okey. Kalau kau nak dengar aku sebut R, macam ni lah R aku. Pelat dia. Yeah. Jadi apa masalah kan? Aku rasa dalam keluarga aku, aku rasa akulah yang tak boleh nak sebut R dengan baik. Aku seorang je aku rasa. Yang lain okey. Tak tahu lidah keras sangat. Tapi tak ada masalah pun kalau nak membaca, aku okey je. Orang faham je apa aku cakap kan. Rumah, rusa, rambut. Agak kelakar bunyi dia tapi boleh faham kan? Saya tak ada cadangan tapi nak cakap abang sesuai jadi DJ radio. Enjoy dengar abang cakap santai je. Aku pun tak pasti lah. Aku sebenarnya tak banyak sangat cakap tau. Aku kalau in real life, memang aku macam tak banyak cakap lah. Serius tak banyak cakap. Tapi kalau dalam video, tak tahu lah. Banyak pula bercakapnya. Sebab kalau tanya member-member aku, memang aku jenis yang senyap lah. Kan? Daripada sekolah menengah, sekolah rendah, sampai dekat universiti pun aku rasa macam aku ni tak banyak sangat bercakap berbanding dengan orang lain. Tapi kalau dalam video ni banyak pula bercakap. Mungkin sebab aku cut aku punya video tu, part-part yang aku cakap. So dia jadi smooth, jadi aku macam banyak bercakap. Maybe macam tu lah. Tapi in real life memang aku tak banyak cakap lah. Memang delivery main pusing Port Bukit Jalil, Puchong, Kinrara je ke? Memang saya main dekat area tu je. Sebab area tu dekat dengan tempat saya, tempat saya tinggal. So kalau saya nak main area jauh-jauh sana memang tak minat lah. Sebab yelah, saya duduk dekat Puchong kan. So main dekat area situ lah. Abang boleh tak buat video 1 jam? Lama no buat video 1 jam. Itu video apa? Aku nak buat video 10 minit tu pun aku dah rasa macam give up lah, penat. Buat video 10 minit yang macam tu, potong-potong-potong, lepas tu edit apa semua tu, penat mat. Kau pernah edit macam tu tak? Tak pernah kan? Kau buat dulu, baru kau tahu rasa dia macam ni. Penat tu. Kalau nak buat video 1 jam, itu bukan video, tu movie. Kau nak aku buat movie? Okey, lagi. Handphone brand apa? Aku pakai handphone Xiaomi. Aku rasa phone ni kan? Phone yang paling lama aku pakai. Sebab phone sebelum-sebelum ni yang aku pakai, memang tak tahan sampai setahun. Setahun bertukar, setahun tukar, setahun tukar. Tapi ni antara yang paling dahsyat lah. Paling lama pun aku guna dah. Nak dekat 3 tahun juga. Nak tukar sayang, tapi masalah phone ni dah banyak sangat dah problem dia. Dah banyak hang. Dia tak boleh nak tekan-tekan. Kadang-kadang banyaklah dia punya masalah, tapi aku still pakai lagi dah. Kenapa? Buat video yang personal sikit, contoh aktiviti di rumah, tak tunjuk muka pun tak apa. Okey, buat pengetahuan korang lah. Aku sebenarnya duduk dekat bilik tau. Memanglah duduk kat bilik. Aku sewa bilik tau, bukan sewa rumah. So kalau nak buat aktiviti dekat rumah tu, memang buat kat bilik je lah. Dan kalau nak buat house tour pun, aku buat kat bilik aku je lah. So macam tak berbaloi, tak function. So buat benda lain je lah. Biar aku keluar, pergi tempat lain, buat konten. Macam tu je lah. Assalamualaikum, cuba awak buat satu konten harian hari cuti awak boleh?
Okay, hari tu kan aku ada buat poll dekat aku punya page, di mana aku tanya korang, selain daripada buat video delivery, video apa yang korang nak aku buat. And mostly korang vote video daily vlog. And okay, daily vlog ni aku ingat apa yang aku nak buat. Aku nak buat video travel tau. Dan kalau aku buat video travel, aku rasa korang okey tak? Kan? Sebab benda tu dikategorikan sebagai daily vlog juga ke tak? Alah, entah lah. Yang penting vlog kan. So aku rasa aku buat travel vlog ke lepas ni. Tengok macam ni. Aku kena fikir dulu lah. Otak aku dah jam. Soalan saya, target dalam YouTube apa? Kenapa buat YouTube? YouTuber yang abang paling minat dalam Malaysia, YouTuber abang minat di luar negara? Terima kasih and tanya. Okay, target dalam YouTube apa eh? Saya buat YouTube sebenarnya tak ada target pun sebenarnya. Saya buat YouTube sebenarnya just nak post gitu-gitu je. Ha, memang tak ada target. Tapi sekarang ni aku rasa aku kena target kot. Sebabnya aku rasa macam YouTube aku ni macam boleh pergi jauh. Rugi lah kan kalau dah 100k subscriber lepas tu kau tinggal dia macam tu kan. Ha, aku rasa aku kena buat something lah. Nanti aku letak target apa-apa tapi aku tak fikir lagi lah sekarang. Kenapa buat YouTube? Okay, kenapa buat YouTube ni aku akan jawab lepas ni. Sebab ada satu soalan ni dia memang betul-betul sebab kenapa aku buat YouTube, right? YouTuber yang abang minat dalam Malaysia. Alamak, YouTuber dalam Malaysia eh. Aku tak boleh bagi spesifik lah YouTuber yang aku minat dekat Malaysia. Sebab apa? Konten diorang ni kadang-kadang lain-lain, bercampur-campur, tak konsisten. Macam aku pun tak berapa nak konsisten, jadi sama je lah. Okay, nak jawab persoalan tu, YouTuber mana yang aku minat, aku tak boleh nak jawab lah. Aku kalau aku minat video dia, aku tengok lah video dia. YouTuber yang abang minat di luar negara, oh, gegar-gegar pula. Okay, YouTuber dekat luar negara ni aku boleh jawab. Yang aku minat sekarang ni Mr. Beast lah. Kalau korang tak kenal siapa Mr. Beast tu, korang pergi search kejap siapa Mr. Beast tu. Korang boleh tengok lah video-video dia. Aku suka video dia sebab apa? Video dia menarik, lain daripada yang lain. Dan tak ramai orang buat benda tu. Orang Malaysia tak ada buat benda tu. Ada pun ada ke? Kalau ada korang bagi tahu komen kat bawah siapa yang buat video macam Mr. Beast. Sebab aku rasa macam tak jumpa. Bang, sepena Q&A saya nak soal. Bang dah kahwin? Umur berapa? Okay, abang dah kahwin? Awak rasa sepanjang saya bercakap dekat dalam video sebelum-sebelum ni, awak rasa saya dah kahwin ke? Belum. Ni aku nak share sikit tu. Tadi kan masa aku jalan-jalan nak datang sini kan, aku jumpalah satu customer, bukan customer, apa, seorang joggers dekat sini. Dia bawa anak dia. Aku tak tahu lah, aku bila aku toleh je kan, aku nampak anak dia dah pancut dah. Anak dia kecil lah, umur macam 7-8 tahun macam tu. Aku tengok macam aduh, boleh pula bapa ada ni bagi anak dia kencing dekat pokok. Aku nak sound dia tadi, tapi kau bayangkan eh, engkau sebagai bapa, kau bawa anak engkau datang dekat taman rekreasi macam ni, taman jogging macam ni, kau biar je anak kau kencing dekat pokok. Aku malas lah nak cakap bangsa apa, tapi kalau aku cakap bangsa nanti mesti korang kecang kat bawah. Ini lagi satu masalah dunia ni, terutama sekali kat Malaysia. Punyalah kuat motor dia tu, kalau boleh motor dia tu kau letak dua exhaust terus. Bising tu. Tak penat ke bang, tiap-tiap hari asyik kena hantar McDonald's saja. Dah tu kerja saya nak buat macam mana? Kalau saya kerja McDonald's, saya hantar KFC, lainlah pula kan. Macam mana boleh terfikir nak buat konten macam ni bang? Boleh cerita sikit? Okey. Ni aku nak jawab soalan korang tu tadi tu kan. Macam mana aku boleh start buat YouTube ni? Okey. Sebenarnya aku start YouTube ni daripada TikTok. Okey, TikTok adalah benda yang terawal aku guna. Masa first-first video aku post pasal vaksin. Okey, aku tengok aku post video tu macam banyak views pula, ramai pula orang tengok kan. Lepas tu bila ramai orang tengok, ramai lah orang komen. Aku tengok kat situ ramai orang komen, ada yang tanya, bang tak ada ke buat YouTube? Kalau ada buat YouTube bagi lah tahu kan. Lepas tu aku tanya dia, kalau saya buat YouTube awak nak tengok ke? Lepas tu ramai pula komen kat bawah tu cakap nak support. Lepas tu tolonglah buat YouTube. Aku pun macam kalau buat YouTube okey juga kan, sebab ramai yang nak tengok.
So aku pun buatlah YouTube. Tapi tak adalah pasal vaksin saja kan. Aku buatlah pasal delivery. Sebab aku kerja delivery masa tu. So aku pun terus buat video pasal delivery. And then jadi macam ni, ramai pula yang suka, ramai pula yang tengok. So alhamdulillah. So ini satu tips yang berharga untuk korang eh. Kalau korang nak start YouTube, korang buat TikTok sekali. Sebab TikTok ni dia boleh promote kau punya video YouTube tu. Nanti bila kau dah promote, ramailah orang subscribe, ramailah orang view, ramailah orang like, ramailah orang share. So itulah dia permulaan bagaimana aku start aku punya YouTube. Harap menjawab soalan korang eh. Alright. Saya tak ada cadangan, just nak cakap suara bro sedap. Huhu. Aduh, aku tak tahu celah mana suara aku ni sedap. Sebab kalau tanya member aku, aku tanya member aku, weh, suara aku sedap ke? Kan? Aku tanya dia orang. Dia orang cakap, tak ada lah, biasa pun. Dia orang mengutuk lagi ada lah suara aku. Aku rasa mungkin sebab mic aku ni dekat sangat kot dengan mulut aku. Eh, lalat ni sekarang. Aku rasa mungkin sebab mic aku ni dekat dengan aku punya mulut kot. That's why korang dengar macam jelas. Dengar macam sedap, crispy tu kan. Abang nak tanya, abang beli kat mana yang stand untuk letak phone tu harga dalam berapa? Okay, tempat letak phone aku, aku sarankan korang jangan beli lah. Sebab apa? Aku dah pakai benda tu dah berapa bulan dah, nak dekat setahun lah. Dan aku boleh tengok stand phone tu menyusahkan aku. Serius menyusahkan aku. Sebab apa? Dia awal-awal okay, kalau nak rendah hujan ke tak ada masalah. Tapi bila kau langgar bonggol dia, dia macam automatik terjatuh tau. Dia macam longgar gila. Kedemap jatuh. Lepas tu guling-guling lah phone kau atas jalan raya. Lepas tu kena langgar kereta apa semua. Pecah-pecah phone kau. Phone aku ni berapa kali lah pecah. Dah retak teruk ni. Tunggu masa ni. Nak meninggal. So saranan aku kalau korang nak beli tempat letak phone, korang beli yang lain. Korang survey yang lagi better. Dan jangan beli yang macam aku tu. Sebab itu memang menjahanamkan phone korang. Kalau korang nak beli phone baru, korang beli yang macam aku tu. Sama. Abang nak anak berapa? Aduh. Weh, ni first time tu aku dengar soalan yang lain macam kan. Abang nak anak berapa eh? Aduh. Okay, untuk soalan ni aku tak apa nak pandai sangat nak jawab. Dan aku rasa soalan ni memang tak apa nak kena dengan aku. Sebab aku belum kahwin. Nak anak berapa eh? Macam order kat Shopee pula eh. Tapi aku husnuzon lah. Aku husnuzon. Yang kau sebenarnya nak tanya abang anak ke berapa. Kalau abang anak ke berapa, aku anak keempat daripada lima. Adik-beradik aku ada lima orang. And then adik-beradik aku semua lelaki. Perempuan tak ada. Mak aku seorang lah perempuan. Tapi kalau betul lah ni bukan typo, abang nak anak berapa? Saya tak ada jawapan lah untuk tu eh. Tak apa. Tak tahu nak jawab apa. Abang bawa dua handphone ke tak? Saya bagi satu handphone je. Tapi kebanyakan rider yang saya kenal lah kan, diorang pakai dua phone tau. Satu phone untuk personal, satu phone untuk kerja. Aku pun tak faham kenapa diorang pakai dua phone. Susah sangat ke kalau pakai phone, satu phone je untuk semua sekali. Personal sekali, untuk kerja sekali. Aku tak faham apa function kalau buat dua phone. Aku pakai dua-dua tu elok je dekat satu phone. Bang, macam mana nak naikkan subs, view dan like ya? Video saya tak ada orang tengok. Aduh, saya pun tak tahu juga sebenarnya. Tapi kalau awak search dekat YouTube, macam mana caranya nak naikkan views ke, like ke, ramai je orang kongsi. Tapi bagi aku lah kan, kalau nak buat YouTube ni, korang kena konsisten lah yang pertama. And then step yang kedua, ketiga tu mesti korang akan tahu sendiri lah. Dia akan tahu sendiri sebenarnya. Tips and tricks ni korang boleh dapat sendiri bila korang dah lama-lama buat YouTube. Ya, aku rasa nak tukar tempat. Dijangka PAS ni bakal merangkul Silver Award YouTube. Adakah kami bakal kehilangan disaji video-video random sambil deliver McDonald's dari Encik Arif? Tiba. Aku tak boleh nak janji lepas ni aku buat video McDonald's ke tidak. Sebab apa? Sebab aku buat delivery ni dah slow tau sekarang ni. Sebab aku ni aku tengah dalam fasa belajar lagi. So kalau nak buat video delivery tu mungkin agak slow lah. Sebab tengah belajar kan, tengah intern. Dan kalau aku habis belajar nanti, mungkin aku akan buat video lain kot selain daripada delivery. Aku harap korang akan minat lah dengan video tu. Mungkin aku buat video travel ke, daily vlog ke. So nak tahu penerimaan korang macam mana dengan video baru aku nanti, tengok lah. Tapi aku buat dulu video aku tu. Kalau korang rasa okey, okey lah. Alright. Tapi aku rasa lighting tak apa-apa nak baik tu. Sekejap. Ambil kau. Cahaya syurga. Ni okey sikit kot. Right. Sejak bila player JDT buat part time ni? Soalan ni ramai juga orang yang tanya.
ramai yang cakap aku ni Arif Aiman yang JDT tu. Eh, jangan. Itu yang awak tak tahu. Saya, siang saya buat delivery. Malam, saya lawan main bola dengan Pahang ke, lawan Perak ke. At least saya buat delivery tu, saya buat part time dapatlah duit kopi. Kan? Nak beli kasut bola ke apa-apa. Ha, malam saya buat main bola. Right? Macam-macam lah budak-budak sekarang. Bang, kenapa tak hantar makanan naik kereta? Tanya je. Ha. Yalah. Kalau saya hantar naik kereta, dia order pukul 1, pukul 5 baru saya sampai. Yalah, dia, jalan dekat sini jam kan. Kalau korang nak tengok, jalan dekat sini memang jam. Kalau nak pakai motor, tak ada masalah nak buat delivery. Tapi kalau pakai kereta, dia slow sikit lah. Boleh je, ada je orang buat delivery pakai kereta. Tapi lambat lah. Sebab kita rider kan, kena kejar order. Ha, so, kena laju lah sentiasa. Bang, umur berapa bang? Study ke? Kenapa tak jadi rider Grab ke Foodpanda ke kan? Kenapa rider McD? Okay, umur berapa tadi saya dah jawab. Umur 25. Study ke? Haa, study. Bulan 12 nanti habis. Ha, tak sabar ni nak habis bulan 12 ni. Lambat gila. Kenapa tak jadi rider Grab ke Foodpanda ke kan? Kenapa McD? Okay. Sebab McD ni, dia bagi komisen tinggi tau. Kau ni lori sekarang. McD ni dia bagi satu order RM10. Ha. Itu yang aku macam tertarik. Oh, banyak kan? Macam rider Grab ke Foodpanda ke, paling tinggi pun RM7-8 tau. Tapi kalau McD RM10 satu order. Tak kira lah kau hantar dekat ke kau hantar jauh ke. Memang RM10 dia. Ini rider-rider lain tak dapat ni, Mat. Kau dengar, kau dengar. Motor-motor bising macam ni, kalau anak aku buat motor dia macam tu, aku sunatkan dia kali kedua tu. Hey. Pakai kamera apa ya? Siap mic ke? Ha. Kalau awak nak tahu saya pakai kamera apa, saya tak percaya macam mana, saya ada linkkan saya punya TikTok account dekat description. Awak tekan je link tu, nanti ada video saya tunjuk setup dekat TikTok. Right? Satu lagi konten, kena jaga bahasa. Terpulang lah, aku bagi tahu je. Ha, itulah. Itulah masalah saya kadang-kadang. Saya ni kadang-kadang buat video kan. Kadang-kadang bercakap tu, bercakap dengan laju kan. Atas motor pula tu, tengah hari panas, terik, lepas tu stres, kerja order lagi. Ha, tu yang kadang-kadang kalau bercakap tu, terlepas cakap, marah tak tentu pasal. Aha. Kita atas motor kan, macam-macam lah kita jumpa manusia-manusia yang tak reti bagi signal ke, yang... Aduh, yai, kadang-kadang buat kita sakit kepala. Ha, itulah sebab-sebabnya kadang-kadang terkeluar perkataan mencarut, perkataan yang tidak sepatutnya. Ha, jadi saya minta maaf lah. Jadi selepas ni saya akan cubalah untuk jaga mulut saya, untuk try bercakap dengan baik lagi lah. InsyaAllah. Saya cuba, saya cuba. So, alhamdulillah soalan kita dah habis. And terima kasih kepada korang-korang yang tanya soalan. Dan aku minta maaf kalau aku tak dapat nak jawab semua soalan yang korang bagi. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, mungkin kebanyakan soalan korang tu terlalu common, ataupun aku tak perasan. Ha. Ataupun mungkin tak best untuk dijawab, ataupun terlampau mengarut. Okay, ada satu benda yang aku nak bagi tahu korang. Yang lepas ni aku dah tak akan upload shorts lagi tau dekat dalam YouTube aku. Sebab aku rasa benda tu mengganggu lah aku punya timeline YouTube aku. Dan kalau korang nak tengok shorts aku, video-video pendek aku, korang pergi dekat aku punya TikTok je. Ha, so dekat TikTok tu aku punya video-video pendek lah. So dekat YouTube aku just upload video panjang aku je. Alright? Dan ya, di kesempatan ini aku nak ucapkan selamat hari raya. Tiba raya. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sudi support aku daripada awal sampailah kita dah sampai 100,000 subscriber ni. Lama mat aku nak dapatkan 100,000 subscriber ni. Kalau ada korang-korang cakap yang aku buat video 3 bulan, 4 bulan dah dapat 100,000 subscriber, tak. Sebenarnya aku buat 4 tahun. Macam mana aku dapat 4 tahun 100,000 subscriber? Ha, nanti aku buat video khas pasal benda tu. Aku nak cerita pasal benda tu panjang sekarang ni. Aku rasa kalau aku buat cerita pasal tu sekarang, memang 1 jam video ni. Macam yang siapa nak tadi tu, nak 1 jam, ha, 1 jam. Tapi aku akan buat video tu separate lah nanti aku. Mungkin tahun depan ke. Dan ya, itu saja video untuk kali ni. Dan kita jumpa di next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.